PCO, sekarang saya sudah bersama Ibu Atun, narasumber kita kali ini. Sebelum kita bahas soal batik, kita akan perkenalan dulu dengan Ibu Atun dan mengetahui kesehariannya Ibu Atun. Halo Ibu Atun, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam Mbak Irma. Baik, Alhamdulillah Mbak Irma. Alhamdulillah. Ibu, aku taunya namanya Bu Atun nih. Iya. Kalau boleh tahu nama lengkapnya siapa Bu? Nama saya Ibu Kartona. Ibu siapa? Ibu Kartona. Ibu Kartona. Iya. Kalau boleh tahu lagi, Ibu kesehariannya apa Ibu? Saya sehari-hari guru mengajar di sekolah. Ya. Oh gitu, guru di mana Bu? Di SD Madani. Di SD Madani. Ya. Sudah lama jadi guru? Ya cukuplah, agak lama. Sudah lama? Dari tahun 2002 Mbak. 2002? Iya. Wow, udah lama sekali Ibu. Iya, alhamdulillah. Berarti sudah berapa tahun tuh? Sudah 17 tahun sejak tahun. Madani berdiri ya. Sejak Madani berdiri, Ibu ngajar di situ? Ya. Belum pindah-pindah? Enggak. Belum pindah-pindah. Setia ya Mbak ya? Setia. Ibu tipe orang setia. Iya. Iya. Terus Ibu kalau selain guru, ada lagi nih aktivitas keseharian Ibu nih apa aja nih? Yang lain selain ngajar. Selain ngajar apa aja nih Bu? Saya usaha kecil-kecilan Mbak Irma. Usaha? Usaha dagang kuliner. Usaha kuliner. Berarti Ibu ini pengusaha juga ya? Iya. Pengusaha. Iya. Terus apa lagi Bu? Sama pembatik. Pembatik. Terakhir ini saya pembatik ya. Oh gitu. Banyak sekali ya Ibu kesehariannya. Ya lumayan. Ibu juga seorang ibu rumah tangga? Iyalah. Jadi gimana tuh bagi waktunya Bu? Bagi waktunya kalau pagi jam 7 saya udah harus berangkat ke sekolah ngajar. Itu saya mulai dari sebelum subuh, itu saya sudah bangun untuk nyiapin keperluan di rumah ya, untuk suami, anak, waktu masih ada anak. Sekarang anak sudah di Jakarta, kos yang pertama kuliah, yang keduanya mondok, jadi agak lebih santai gitu. Jadi saya jadi punya anak-anak sudah ada di rumah, jadi hanya ibu dan suami. Iya. Wow. Dan pacaran terus dong ya. Bulan madu berduaan. Oke, sahabat BCO, sekarang sudah ada nih hasil batiknya Ibu Atun. Ini dia. Ini ya Bu ya, batiknya Ibu Atun ya. Iya, betul. Batik Cilegon Arum Lestari. Jadi batiknya ini karya Ibu. Ibu Atun ya. Namanya apa tadi Bu? Arum Lestari. Arum Lestari. Iya. Kalau boleh tahu kenapa namanya Arum Lestari Bu? Ya, dua kata ya dari motif ini. Dari kata yang pertama arum, yang berarti harum. Ya, harum. Diharapkan motif ini nanti harum sampai luar Cilegon gitu ya, sampai Banten, sampai nasional gitu. Harapan saya seperti itu dan terinspirasi juga dari nama Danau Rawa Arum, situ Rawa Arum di Cilegon. Jadi nama Arum ini diambil dari nama Rawa Arum. Dan anak saya juga namanya kebetulan Arum. Oh, jadi sebenarnya nama anak apa nama danau? Nama danau. Iya, nama danau. Oke. Terus kalau yang lestarinya? Lestari itu artinya itu kan tetap tidak berubah gitu ya, diharapkan kondisi Cilegon meskipun sebagai kota industri itu tetap memperhatikan kearifan lokal, warisan alam yang ada di Cilegon, satu-satunya danau ini harus kita lestarikan, kita rawat gitu. Dengan motif ini diharapkan kota Cilegon sebagai kota industri bisa harmonis berjalan seiring dengan
alam. Ini asli karya ibu asli. Iya, betul asli. Dan namanya juga asli karya saya dan sudah mendapatkan juara 3 pada waktu juara 3. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Cilegon yang mengadakan lomba desain batik. Bukan hanya desainnya, tapi batiknya juga. Ini juga sudah saya buat. Bu Asli gitu. Juga sudah bawa batiknya, boleh lihat? Iya, ini. Coba aku lihat. Nah, ini romal ikat kepala laki-laki. Ini untuk tank romal. Ya, tank si tank Cilegon. Si tank ya. Nah, si ini. Tank. Ini ya. Nah, ini kain untuk bebetnya gitu ya, ini di bawahnya kain bebetnya. Dilihatin. Nih, ini kain batiknya Ibu Atun. Ini ya, itu bisa dipakai. Ini Ibu sendiri yang bikin ya? Iya. Hebat loh Ibu Atun nih batiknya. Keren ya. Ini batiknya. Ini kalau boleh tahu nih Bu, ini motifnya ini melambangkan filosofi apa Bu di sini? Yang pertama itu gear yang kuning, warna yang kuning gear ya, ada 4 dikombinasikan gear dengan gear kota iya, industri. Kenapa harus filosofinya itu sebagai Cilegon kota industri. Oh, jadi ada gear. Ada gearnya. Pabrik besi kan, baja iya. Kita terkenalnya kota iya. Baja gitu. Itu baja tuh. Belum ada gearnya. Loh batik yang motifnya gear. Terus gear mesin, terus di tengahnya itu bunga teratai. Yang kecil-kecil itu tangkil. Kita kan di Kecamatan Citangkil saya tinggalnya ya. Tangkil, terus tangkil juga kan khas Cilegon. Khasnya ya, Cilegon, iya. Lalu yang ini nih, yang biru-birunya ya, ini, yang biru ini zigzag motifnya ya, persimpangan yang sebagai apa? Memvisualisasikan bahwa Cilegon itu sebagai wilayah pesisir pantai juga kan ada merak gitu ini, ya. Apa pelabuhan. Menandakan bahwa kalau kita tuh berada di pesisir pantai gitu dan bagaimana industri di Cilegon ini supaya tetap memperhatikan laut kita gitu. Kalau membuang limbah tuh harus di apa tuh kalau bahasa Bengen itu kan pengindelan tuh ada tuh di Surosoan itu kan ada tuh pengindelan mengendapkan gitu limbah itu diendapkan dulu baru yang bersih itu yang dibuang ke laut gitu. Ini Cilegon banget ya batiknya ya. Iya. Sudah berapa lama Bu? Ini batik tahun lalu. Sekitar bulan November tahun lalu. Berarti Ibu baru 1 tahun ya? Ternyata Bu Atun ini baru 1 tahun membuat batik. Iya, terus Desember itu diminta oleh Dinas Pariwisata untuk membuat kainnya karena mau dipakai untuk pakaian khas dari Cilegon mewakili Banten itu di peragaan pakaian khas daerah nasional di Solo tanggal 2 Mei tahun ini. Jadi ya. Motifnya ini sudah dipakai. Sudah dipakai mewakili Kota Cilegon untuk acara Di Solo. Ya, peragaan pakaian daerah. Peragaan pakaian daerah dan digunakan yang dibawa oleh Cilegon ke Solo. Iya. Keren sekali ya, Bu ya. Iya. Ibu nih bikin ini ada yang bantu enggak apa kerjaan sendiri? Saya dikerjakan 80% sendiri, 20%-nya itu dibantu oleh teman di guru itu saya minta bantu menggambar gitu, gambar dari mulai kain putihnya kan? Iya. Ini batik tulis ya? Iya, batik tulis. Ini batik tulis loh sahabat BCO. Satu-satu itu ditulis. Berapa lama pengerjaannya Bu? Sekitar 3 minggu sampai 4 minggu. Cepat ya? Ya, lumayan. Satu kain karena rumit. Iya, agak motifnya kan rumit apa kecil-kecil ya. Oh, gitu. Itu sarung ya. Oh, ini sarungnya. Buat laki-laki ya. Iya. Kalau ini yang perempuannya ini yang panjang 2 meter nih. Ini panjang tuh. Ya. Ini kainnya 2 meter. Nah, ya. Kalau untuk bikin kain ini sendiri sama pengerjaannya 3 minggu. Sama. Ini semua Ibu sendiri yang bikin ya. Paling gambarnya ada yang bantu. Menggambarnya dibantu karena saya sudah buat ininya.
buat cetakan untuk menggambarnya. Jadi teman saya itu tinggal ngikutin aja gitu, mengikuti desain yang sudah saya buat, saya siapkan. Ya, jadi ibu yang mendesain. Aha. Mereka hanya menggambar. Iya, ya, bantu pakai pensilnya gitu. Yang mencanting semuanya saya. Ibu yang mencanting sendiri. Iya. Warnanya juga ini ibu sendiri. Kalau mewarnai dibantu sama murid-murid saya. Oh, ini yang ternyata murid. Oh, ini kan seorang guru ya. Iya. Murid-murid. Iya, pas lagi istirahat gitu ya. Ada yang mau bantu enggak gitu. Tapi enggak semuanya saya izinkan untuk bantu. Saya pilih yang memang anaknya teliti terus rapi gitu. Nah, jadi kalau yang enggak teliti enggak usah. Iya. Nanti malah bikin acak-acakan. Acak-acakan. Oh, enggak boleh salah kan, Mbak? Iya. Enggak boleh salah. Iya. Terus ada rencana enggak ini apa batunya misalnya mau jadi batik cap ya batik? Nah, mau dibuat capnya insya Allah. Dan saya sudah eksperimen sendiri bikin alat capnya itu dari barang bekas. Oh gitu. Bikin cap yang seperti ini tadi. Iya. Tapi capnya dari Barang bekas itu saya buat dari susu beruang. Ada yang satu motif yang saya ambil ininya nih dari susu beruang. Jadi daur ulang ya. Benar-benar ya, ibu ini luar biasa. Boleh lihat nggak ibu, ada contoh? Ada contohnya. Ya, ini baru eksperimen dan memang harus perlu apa namanya eksperimen berikutnya lagi gitu ya. Untuk diperbaiki lagi karena ini juga ada yang sudah lepas sedikit gitu ya. Jadi ini capnya ini benar-benar apa hasil daur ulang ya? Iya. Benar-benar apa? Memanfaatkan limbah ya yang kita gunakan gitu kan. Kalau kita kurang fit, biasanya saya kurang fit itu sukanya minum susu beruang gitu. Jadi kok jadi iklan ya? Enggak ya, disensor. Dibuat untuk capnya gitu. Ini ada tutup kaleng selai dari stick es krim. Ini stick es krim, kaleng selai. Kalau ini dari botol apa ya? Habatus sauda apa itu dia? Ini bisa dicopot. Ini nih, Mbak. Ya kalau mau di packing kan bisa dibuka gitu. Supaya mudah gitu nanti bisa. Jadi botol ini benar-benar super kreatif. Sampai ini botol ini dijadikan alat untuk cap batiknya Bu Atun. Iya. Sampai teman ada yang nanya, emang kalengnya harus itu ya karatan? Karena waktu saya bikin proses untuk bikin capnya ini kan saya videokan dan saya buat videonya itu saya upload ke YouTube gitu. Ibu punya YouTube? Keren ya Bu Atun. Iya kan agak karatan gitu, emang harus karatan ya, enggak juga lah. Kalau adanya yang bersih ya bagus yang bersih. Emang kebetulan karena memang udah agak lama gitu. Dari yang bersih. Oke, Bu Atun. Ini kita taruh dulu ya. Ini kayaknya boleh saya pakai nggak Bu? Ah boleh. Silakan, biar cantik, tambah cantik Mbak Irma. Saya pakai coba ya. Ya. Keren sekali Batun. Iya. Boleh foto ya? Jangan. Keren banget ya Batun. Boleh nanti kalau mau pesan mah. Iya, nanti saya pesan sama Batun ya. Yang capnya aja kan. Yang capnya, kalau tulisnya agak lumayan tinggi harganya. Aku beli. Keren tapi ini nanti buatnya. Sudah kemana aja nih Bu jualnya? Baru ke Dinas Pariwisata yang pesan. Oh, Dinas Pariwisata. Dan memang ada beberapa teman saya juga yang pesan, tapi karena belum jadi capnya, kalau saya harus nyanting lagi kan memang waktunya lama ya. Gitu. Saya memang rencana Desember ini berencana ingin membuat yang capnya, atau kalau bisa diproduksi dan ada sponsor atau yang menginvestkan dananya untuk membiayai produksi ini, tapi bisa diproduksi massal kan di print ya, kalau di print kan bisa semuanya bisa pakai gitu. Ya mudah-mudahan ibu ya. Makin maju, batiknya makin meluas, makin dikenal Ih, keren, super keren.
keren nih buatan ini. Yang, dan yang terpenting biasa. Itu bagaimana alam ini harus terus kita jaga. Betul, karena sekali. Kita hidup kan betul di, sekali. Ini filosofinya dalam sekali ya buatan ya. Cilegon banget ini ya. Khas kota Cilegon, kota baja industri yang harus harmonis dengan alam. Ngomong-ngomong, kenapa sih buatan tertarik untuk membatik? Ya, bakat atau dulu saya bukan batik ya, tapi kaligrafi. Jadi saya menulis kaligrafi itu sampai nasional dulu. Oh, ibu dulu kaligrafi juga. MTK tingkat nasional membuat kaligrafi. Ternyata buatun ini luar biasa ya, super kreatif. Jadi saya juga belum menemukan kalau saya tuh bisa membatik setelah tahun 2018 ada lomba dari Dinas Pariwisata itu. Baru banget ya batun ya. Iya. Keren sekali tuh. Batun ini. Biasa aja, Mbak. Nah, baru saja kita saksikan bersama-sama penjelasan dari Bu Atun soal batik, juga kesehariannya Ibu Atun ya. Kita sudah tadi sudah dengar bersama-sama. Sekarang kita mau tahu nih pesan-pesan Bu Atun buat sahabat BCO. Boleh dong kasih pesan-pesannya buat sahabat BCO. Oke. Halo sahabat BCO di Cilegon, Banten, dan di seluruh Indonesia. Mari kita terus membangun, berkarya, menghasilkan inovasi-inovasi yang baik demi kemajuan generasi kita di masa depan. Oke, buat terus Batun. Batun punya puisi gak nih buat kita? Puisi ada tapi saya gak hafal. Pantun aja deh yang pendek ya. Kita sahabat BCO boleh dong. Iya. Oke, sekarang nih. Oke. Ke Cilegon membawa tampah. Tampah diisi minyak kesturi. Mari membangun, mengharap berkah agar bumi ini tetap lestari. Yes, keren. Batun keren sekali. Iya. Ternyata Batun bisa berpantun. Luar biasa pokoknya Batun ini ya. Terima kasih. Batun, terima kasih sudah hadir bersama saya. Sama-sama. Wanita. Semoga selalu menginspirasi buat sahabat-sahabat BCO. Oke, barusan saja sudah kita saksikan perbincangan saya bersama Bu Atun dan saya Irma Frilienda dalam acara Wanita Pamit Undur Diri. Dan sampai jumpa di acara Wanita selanjutnya bersama wanita-wanita inspiratif dan juga inovatif.